지금! 왕사랑은! 야! Pada Ketua Umum IKSPI Kira Sakti, hormat Jinso! Jinso! Keempat penjuru kita cari saudara, musuh datang pantang tunduk kepala. Keempat penjuru kita cari saudara, musuh datang pantang tunduk kepala. Keempat penjuru kita cari saudara, musuh datang pantang tunduk kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, alhamdulillah, IKSPI Kerah Sakti Cabang Kerakin mengadakan acara atau kegiatan yang di warga tingkat 1-2 dan pelaksanaan ini langsung dipimpin oleh Ketua IKSPI Kerah Sakti yang datang tadi serta rombongan kurang lebih 16 peserta pada sore hari ini kurang lebih 1.500 peserta, 3.000. Dan daripada kegiatan ini adalah untuk memberikan salah satu atau suatu keyakinan bahwasanya di antara anggota kami yang mungkin lama tidak aktif, maka dari itu dari pihak organisasi kerajaan mengadakan pengajian, artinya memulihkan kembali keyakinan akan adanya kerajaan kerajaan.
Tuan kanan. Jalan. Berhenti. Supaya KSPI di Kabupaten Cirebon ini bisa maju dan baik. Untuk selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh warga KSPI Rasaki di Kabupaten Cirebon ini sudah tadi yang disampaikan fasa-fasa yang diucapkan dari saudara-saudara semua ke penjuru kita cari saudara, tapi kalau ada musuh pantang untuk berlalu. Terus di atas langit masih ada langit, jadi kami selaku ketua cabang menghimbau kepada seluruh warga di Kabupaten Cirebon bisa menjadi suri teladan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Saya mengajak seluruh warga di Kabupaten Cirebon ini harus mencintai apa yang menjadi peraturan-peraturan di pemerintah negara. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga KSPI Rasaki Kabupaten Cirebon, apa yang direncanakan di pemerintah harus juga harus ditaati. Mungkin untuk selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengurus pelaksanaan pemutihan pada sore hari ini, yang alhamdulillah dengan walaupun dengan hujan seperti ini berjalan dengan sukses. Jadi saya selaku ketua cabang mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa dari saudara-saudara semua, tanpa dari dukungan dari saudara semua, saya yakin acara kegiatan pada sore hari ini tidak akan mungkin bisa terlaksana sebagus ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa hadir di gedung SMS Radio ini dalam rangka kegiatan pemutihan. Yang pertama, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pemutihan yang diselenggarakan pada hari ini. Semuanya adalah dalam rangka untuk kemudian memupuk, untuk kemudian meningkatkan, dan untuk kemudian semakin mempertebal sikap-sikap jiwa-jiwa kemerdekaan yang menjadi modal dasar oleh seluruh warga di KSPI Cirebon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, semoga Tuhan selalu bersama kita. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Bupati Cirebon, yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Kepala Kesbang Dinas Pol
Kabupaten Sragen, Bapak Heru Martomesa. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sragen, Bapak AKBP Hebi Arif Budiman, Arif Budiman, SIK MH. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat, para ketua cabang Solo Raya, serta yang saya cintai dan saya banggakan, para peserta pemutihan yang pada sore hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama sejenak menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, umur panjang, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di gedung SMS Kabupaten Sragen ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat atau pertolongannya besok di yaumul kiamat. Saudara-saudara semua yang saya hormati, pertama-tama sekaligus kepada Bapak Kapolres Sragen yang pada kesempatan sore hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita sekalian dalam rangka acara silaturahmi maupun acara pemutihan yang diselenggarakan oleh Cabang KSPK Sakti Kabupaten Sragen. Yang pertama yang saya sampaikan, kami atas nama khususnya Cabang Kabupaten Sragen nitip kepada Ibu Bupati maupun Bapak Kapolres, kami punya anggota yang ada di Sragen kisaran antara 18.000 sampai 20.000. Kami nitip adik-adik kami yang ada di Sragen ini agar adik-adik kami bisa menjadi anak generasi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya untuk membangun Kabupaten Sragen supaya kondusif. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kesbang yang wakil Bapak Bupati maupun Bapak Kapolres, kita semuanya diajak bersama-sama untuk guyub rukun. Semoga Kabupaten Sragen guyub rukun untuk membangun. Kita sebagai anak bangsa, keluarga besar KSPK Sragen punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana agar Sragen ini bisa kondusif, tenteram, aman, dan terkendali. Ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama. Kita di luaran boleh beda baju, karena hak asasi di negara kita dijunjung tinggi oleh pemerintah, oleh masyarakat Indonesia. Sehingga jangan sampai karena beda baju, beda golongan, atau beda kelompok, kita berselisih paham yang sampai akhirnya terjadi konflik. Ini memalukan. Jadi sebagai generasi IKS, berkelahi, apalagi mengerahkan massa untuk perkelahian massa, itu bahasanya kalau bahasanya ketua umum deso. Tahu bahasa deso? Jangan sampai
Madiun bersama pengurus pusat juga dengar ada laporan IKSP Kerasakti berkelahi dengan salah satu organisasi lain, apalagi mereka hanya beberapa titik orang. IKSP Kerasakti mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang, akhirnya menang. Apa kira itu IKS bangga? Apa dikira itu ketua umum bangga? Malu. Ketua umum merasa malu ketika mendengar seperti itu. Makanya saya minta seperti pesan-pesan yang disampaikan oleh para sesepuh kita di depan, mari kita camkan di dalam diri kita semuanya. Jadi kalau sampai IKS belum tukaran berkelahi keroyokan kampungan besok, perlu diketahui bahwa apa saja yang ada di Kabupaten
harapan kita selaku generasi muda dan anak bangsa. Bagaimana kita dilahirkan di bumi Serakin ini, agar kita menjaga supaya Serakin ini kondusif. Jangan sampai istilahnya mindset yang ada di masyarakat, ketika perguruan itu jumlahnya besar, maka perguruan itu akan bersifat arogansi. IKS tidak. Justru IKS semakin besar, maka IKS akan semakin santun kepada siapapun juga. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang perlu diingat lagi, setelah saudara karena ketika kita berbuat syukur, insya Allah, Allah akan melimpahkan